Halo semuanya, sekarang pada postingan kali ini saya mau membagikan sebuah tutorial yang mungkin tutorial ini terbilang cukup lama ya, tutorial jadul, tapi ya saya mau menepatin janji aja ke kalian untuk cara membuat tutorial scene color grading. Scene color grading itu apa sih? Scene color grading itu jadi adalah sebuah perpaduan warna antara black white dengan warna yang aslinya. Misalkan si background ini warna hijau dan ini nih bajunya si cewek warna merah. Nah, kita jadikan scene color di sini yang mana kita bisa menjadikan backgroundnya ini menjadi hitam putih. Kita bisa menjadikan backgroundnya ini menjadi hitam putih dan bajunya si cewek ini tetap warna merah. Nah, untuk caranya kamu bisa masuk ke color corrector secondary ya. Pilih default lalu drag ke videonya. Misalkan saya mau satu track ini, dari track sini sampai ke akhir saya pengen ada color scene effect-nya ya. Jadi full color scene effect gitu. Terus untuk cara scene color effect-nya kita pilih select effect range di sini, lalu klik warna merahnya nih, tepat warna merahnya. Setelah diklik, pilih saturasinya. Saturasinya mentokin ke kiri. Lalu kita ke bawah, import mask checklist, lalu kita buka limit illumine, ya, low ke kiri, high ke kanan, mentok, limit saturasi kita samain ya seperti di atas. Nah, simple bukan? Kita bisa apa ya, bisa coba-coba deh dengan style kita, dengan sesuai kebutuhan kita maunya kayak gimana. Oke, kita cek dari ini, dari sini. Nah kan warnanya mulus ya, warnanya nggak ada yang apa kecampur dengan warna lain, jadi full merah. Nah, sampai bibirnya aja merah nih. Oke. Udah deh, gini doang. Simple bukan? Kalau misalkan kamu pengen warna hijaunya, gampang. Tinggal kamu kembali dulu ya. Remove dulu. Remove, terus masukin seperti tadi. Oke, kita fokusnya pada warna hijau yang mana maunya. Hijau daun ini. Oke. Misalnya ini, framework ini saturasinya mentok ke kiri seperti kayak tadi ya, pokoknya sama aja caranya. Seperti itu. Oke, nah jadi warna hijau itu hijau-hijau daunnya doang gitu deh coy. Gampang banget ya. Oke, sekian aja mungkin ya tutorial dari saya. Kalian subscribe saja channel ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk tutorial berikutnya. Dan di blog ini juga dan di channel YouTube ini juga saya berbagi preset LUT color grading untuk Sony Vegas Pro, untuk After Effects, Adobe Premiere ya. Pokoknya kalian bisa subscribe dulu deh channel ini ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih ya.